Assalamualaikum. Salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi Mania Nusantara. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mendapati servisan yaitu Nikon F2S dan juga lensa Nikon 50mm F1.8, yang dimana kamera ini mengalami kendala yaitu di engkolnya itu sangat berat sekali, dan juga viewfindernya itu banyak sekali debu, mirrornya juga banyak sekali debu, ya debunya itu bercampur sama jamur. Jadi yang kotor itu dari kamera F3 ini yaitu prisma, screen fokus, dan juga kaca mirror. Nanti kita akan eksekusi. Dan juga untuk untuk engkolnya ini cukup berat sekali, karena sudah lama tidak dipakai oleh yang punya, ya sekitar 8-9 tahun gitu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk eksekusi kamera Nikon F2 ini, bagi rekan-rekan yang suka dengan tutorial-tutorial saya, dukung terus channel ini, semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, serta menambah wawasan seputar dunia fotografi. Oke, untuk yang belum subscribe, nih penting banget nih. Untuk yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu untuk rekan-rekan tim editor, tim eksekutor, dan juga tim eksekusi bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial yang lebih menarik dari sebelumnya. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, langsung saja kita eksekusi terlebih dahulu kamera Nikon F2S ini. Check it out. Oke, untuk teman-teman, inilah tadi saya sudah membersihkan viewfinder, yaitu prisma daripada Nikon F2, dan itu pembersihannya cukup sederhana, tapi tetap harus hati-hati. Dan yang sekarang ini saya lagi cleaning yaitu screen fokus. Ini screen fokusnya juga harus hati-hati karena riskan sekali sama yang namanya scratch. Nanti kalau terlalu kenceng banyak scratch-nya. Jadi nanti untuk pemilihannya itu melalui viewfinder itu kayaknya kurang bening. Dan sekarang ini saya sedang mencuci yang namanya mirror. Ini mirror refleksnya. Jadi ini ada sebuah cermin, dan ini juga harus hati-hati karena gampang sekali untuk scratch. Oke, ini saya memakai satu obat kimia untuk membersihkan bodinya, karena menurut saya sayang sekali nanti untuk viewfindernya sudah bersih, screen fokusnya sudah bersih, dan untuk mirror refleksnya juga sudah bersih, tapi bodinya ini masih banyak sekali kotoran-kotoran yang 8-9 tahun lalu. Jadi sangat mengganggu untuk penglihatan daripada keunikan atau gantengnya untuk kamera Nikon F2 ini.
rekan-rekan bisa melihat itu udah celing. Nah, dengan obat kimia yang saya pakai untuk membersihkan body Nikon ini, dan juga bagian depan setelah bagian kiri kanan daripada mounting Nikon ini, yang nanti akan terlihat beberapa bekas lama tidak dipakainya itu saya akan bersihkan secara otomatis, biar nanti kamera ini sudah ganteng, bersih, normal ya. Untuk koleksi ini masuk kriteria cukup baik. Oke, teman-teman, ini sudah rapi dan sudah ganteng. Nanti tinggal saya lanjut untuk lensanya. Nanti kita cleaning full untuk lensa Nikon 50mm f1.8 ini. Ini dia bibit-bibit jamurnya. Ini bibit-bibit jamurnya, nanti saya akan eksekusi. Thank you.
Oke, untuk cleaning lensa ini cukup memuaskan karena hasilnya sangat baik. Bibit-bibit jamurnya serta kotoran-kotoran yang lainnya sudah hilang. Jadi saya merasa sangat puas untuk mengcleaning lensa Nikon ini. Oke, sekarang untuk bagian optik depan daripada lensa Nikon ini sudah selesai. Nanti kita akan lanjut untuk optik bagian belakang serta pemberian seal baru untuk lensa ini karena fokusnya sedikit keset atau tidak lancar. Jadi harus diberikan seal baru agar lensa ini lebih enak atau lebih smooth saat memfokus objek yang nanti kita akan ambil. Oke, untuk cleaning lensa 50 milinya ya sudah selesai dan ini bodinya juga sudah rapi, sudah ganteng. Tapi ada bekas-bekas tanda-tanda pemakaian ini banyak sekali. Nah, teman-teman bisa melihat ini banyak tanda-tanda pemakaian. Ini sangat disayangkan, jadi gantengnya jadi berkurang. Nah, coba saya untuk merapikan gantengnya ini agar lebih ganteng lagi.
Nah, sekarang sudah lebih ganteng. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, sekarang tanda pemakaiannya semuanya sudah hilang. Sudah bersih, tanda pemakaiannya sudah tidak ada. Jadi sudah kembali ganteng. Nah, seperti yang punya membeli 9 atau 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang saya pakai ini dan selesai sudah tutorial ini. Oke, rekan-rekan. Terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini di awalnya akhir. Selesai sudah pengerjaan Nikon F2 serta cleaning lensa. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.